Pada acara IFA yang berlangsung di Berlin baru-baru ini, Samsung secara rasminya telah melancarkan Samsung Galaxy A90 5G. Ia merupakan peranti terbaru di bawah keluarga Galaxy A yang hadir dengan sokongan rangkaian 5G. Assalamualaikum dan hai, anda bersama saya Saludin dan ini adalah pandang pertama Samsung Galaxy A90 5G. Dari segi paparan, ia hadir dengan skrin 6.7 inci Super AMOLED dengan rekaan bertakuk Infinity U. Ia juga dilengkapi dengan chip Qualcomm Snapdragon 855, memori sehingga 8GB RAM dan storan 128GB. Melekatkan peranti adalah bateri sebesar 4500mAh dan menyokong penyiasan pantas 25W Adaptive Fast Charging. Untuk rakaman gambar, ia menyertakan tri kamera belakang gabungan 48MP, 8MP dan 5MP. Ia hadir dengan sokongan kebolehan AI seperti Steady Shot, Scene Optimizer dan Flaw Detector. Untuk kamera swafoto, ia menyertakan sensor 32MP yang berkebolehan untuk mengambil gambar ultra lebar dan juga bokeh yang menarik melalui fungsi Live Focus. Peranti ini turut dilengkapi dengan pengimbas cat jari pada skrin selain ruangan micro SD untuk menambah storan pada peranti sehingga 512GB. Samsung A90 5G adalah satu-satunya peranti dari siri Galaxy A yang menyokong DeX, membolehkan ia berfungsi seakan sebuah komputer apabila disambungkan ke sebuah monitor. Melengkapkan spesifikasi premium, peranti tersebut adalah sokongan game booster yang berupaya melancarkan pengalaman permainan anda. Galaxy A90 5G ini akan ditawarkan di Korea bermula 4 September ini. Ia mungkin tidak memasuki pasaran tempatan memandangkan tiada sokongan rangkaian 5G di Malaysia. Jadi, sekian sahaja pandang pertama Samsung A90 5G daripada saya. Kita berjumpa lagi di video yang seterusnya.